Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saat ini saya berada di JLS KP. Nah, ini kilometer besar dari ini ya. Di sini gimana ya? Ini baru pertama kali juga saya berada di sini di JLS Kulon Progo. Nah, ini sudah ada dua layangan naga lur dengan motif pelangi dan motif apik lah pokoknya, sedulur. Setelah sekian lama tidak upload layangan naga, saat ini memang kesempatan untuk layangan ini. Dan saat ini kita akan ngabuburit di sini lur. Ini di JLS Kulon Progo lur. Oke, terus ikuti video saya ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, ini dengan mas siapa? Oh iya, ini diameter 560 lur, area Saloko. Aryo Saloko, pelayang Kulon Progo ini lur, sanda ini lur. Nah, ini diameter 50, 140 keping sedulur. Ini oke lur, wah ini posisinya anginnya seperti ini. Kita videonya jangan di sebelah selatan lur, karena bahaya nanti kalau kesamplak ini semaput. Oke lur, lah ini motif pelangi lur. Keren sekali lur, 140 keping lur, mantep nan lur. Kita akan melihat posisi penerbangan ini. Saat ini saya berada di, nah ini lur, nah, iyo nosing bening-bening kabel lur ini ya kan. Wih lur, munggah dari belakang lur. Oke lur, bagus sekali lur. Mantap. Ini tim dari Argolawi udah dari tadi ya mas ya? Iya mas, sudah terbang dua. Alhamdulillah. Ya, itu dua naga dari tim Argolawi sudah terbang sedulur. Sini ngobrol sama seluruh orang ini ya dua tenan loh. Nah ini kan tadi adalah tim dari itu loh. Di sini teman-teman ada tiga layangan naga terbang dari rombongan Argolawu dan area Asiso tadi lho. Video saya ini jangan lupa like, comment, and subscribe.